Good morning. Saya nama Xiang Chen Doi. Hari ini saya punya itu baby Chen Doi. Mau ganti dia punya itu temperature meter. Sudah rosak. Power set saya pun sudah buka lah. Itu temperature meter kosong. Ah ni sudah rosaknya. Jadi ni tak mau buang. Saya sudah masuk barunya. Temperature meter saya ada dua biji lah. Sini satu, sini satu. Ini dia boleh baca dia punya enjin panas, berapa panas. Ini ialah untuk pun baca dia punya panas ke sejuk pun boleh baca juga. Tapi ini baca ialah untuk dia punya radiator. Kipas pusing, kipas pusing itu untuk sejuknya, dia baca sejuknya. Oh, dia kipas pusing kulen dia sudah sejuk kan. Dia sampai sini sebab sudah sampai sini. Nampak dia punya wayar. So untuk dia baca dia sudah berapa sejuk. So dia sini boleh baca lah berapa sejuk. Lepas tu sudah sejuk punya cooling kan, dia masuk ni blok dalam. Sudah masuk blok, blok panas mah. So itu air sejuknya dia boleh jadi panas balik. Dia panas. Dia sejuknya air sampai sini, dia jadi panas balik lah. Dia mau bagi itu blok sejuk mah. So itu sejuknya air sudah jadi panas. So dia sudah panasnya air, dia keluar sana, keluar sana. Dia keluar sampai sini. Sini air, ini air panasnya, coolant panasnya. Dia keluar sini. Lepas tu sini punya sensor, dia boleh baca dia berapa panas. So dia masuk balik sini. Lepas tu air punya panas sudah kat sini lah. Lepas tu dia lalu sana, dia lalu sini, dia lalu sini. Dia memang lalu ini sejuknya tempat lah sebab kipas sudah pusing lah. So air panas dia lalu sini, dia sudah jadi sejuk balik. Sudah sejuk balik. Dia lambat sini meter. Nampak. Okey, dia sudah dapat sejuk. Lepas tu dia masuk blok. Ni macam lah, dia air pusing-pusing-pusing aja lah. Panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. Macam tu. Okey, jom. Sekarang air mau pasang. So mau buang dia punya coolant. Lepas tu saya mau masuk ini water pump. Ini sensor saya untuk pasang sini. Sini saya tepuk lubang, masuk sensor. Lepas tu saya gam. Ini saya pun sudah pakai satu masa ni, tapi water pump ni sudah bocor. Saya malas mau buat. So saya buka, letak tepi. Sudah satu masa punya, sudah satu masa punya letak tepi. So saya pasang baru. Sekarang ni baru saya mau buka balik, mau masuk ni balik. Okey, macam tu aja. Jom sekarang saya mau pasang.
motor I baru 2,800 mai ni saja. Memang kurang jalan lah. Sebelum ini water pump sudah bocor, air masuk. Lepas tu saya buka air lah. Buka, letak tepi. Sudah satu masa ni lah tak pakai. Sekarang masuk balik lah. Okay, sambung dia punya wire. Pasang skru balik. Motor ini rasa ada projek lagi. Saya mau buka balik. Lagi mau upgrade. Mungkin up 68 lah. 68 gearbox 6 gear. Lepas tu ini casing. Ini casing saya pun masuk itu color gold ni, gold color ni. Lepas tu tengoklah, senang saya mau hantar dyno lagi. Sebab itu hari saya punya itu locker arm sudah hancur. Saya punya cam pun sudah makan, sudah tangkap lah. Sekarang saya sudah masuk cam baru. Pun mau hantar dyno lah, macam tu lah. Hantar dyno punya masa, belum hantar dyno punya masa. Saya untuk mau buatnya ialah gearbox 6 gear 6 speed lah. Lepas tu spek 68. Lepas tu saya punya radiator lah. Dua tipas punya. So motor I ada dua tipas, dua temperature meter, macam tu lah. Okay, water pump sudah masuk. Sekarang saya mau ikat. Ikat dia punya skru semua, popo balik itu coolant. Sambung wire. Lepas tu buka switch. Tengok itu temperature meter. Okay dah. Motor saya pun sudah ada 4 tahun lah rasa. Minus baru 2,800 saja. Itu hari motor ni sudah mau jual ni. Tapi itu customer dia kata hold dulu lah. Hold dulu. Dia mau buat dia punya motor lah. Saya punya motor jual bagi dia RM10,000 lebih. Sudah mau jual punya lah itu hari. Lepas tu dia cakap tak payah lah buat dia punya motor lah. Kan? So kita buat aja lah. Sudah siap lah itu motor pun. So I punya motor pun sudah tinggal lagi sini lah. Tak apalah, saya sendiri pakai lah. Boleh up spec kan. Thank you.
We'll be right back.